warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke. Hari ini saya sedang berada di SDN Ciheuleut untuk mengikuti meliput kegiatan pelepasan peserta Raimuna Cabang kontingen Bogor Timur. Saat ini saya sedang bersama dengan Bin Damping dari kontingen Kuartir Ranting Bogor Timur. Boleh memperkenalkan diri secara langsung nggak? Oke, perkenalkan nama saya Aksan Opal Jauhak. Saya Bin Damping dari Kuaran Bogor Timur. Bin Damping Putra, okay. Di tepatnya. Gitu. Bin Damping Putrinya siapa, Kak? Kak Tias, tapi lagi ada acara lain. Oke, okay, ya. Kak Tias. Jadi, teman-teman, kita sedang bersama dengan Kak Aksel. Bersama dengan Kak Aksel, kita akan wawancara. Apa aja sih, Kak, persiapan yang sudah dilakukan dengan peserta dari kontingen Kuartir Ranting Bogor Timur ini? Untuk persiapan, pasti kita mempersiapkan yang semaksimal mungkin gitu ya. Dari persiapan pribadi, persiapan berumpi, dan persiapan untuk penampilan nanti pada Raimuna Cabang gitu kan. Begitupun Kanira, kita udah mempersiapkan dan kita ikut full gitu kan. Baik itu minus soccer, melukis, yang lainnya gitu kan. Itu kita udah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin buat mengikuti dan berpartisipasi dan memeriahkan di Raimuna Cabang dan Kanira itu. Oke, sip. Dalam persiapan ini sampai dengan saat ini, apa tantangan kakak sebagai Bin Damping dalam mendampingi dari mungkin proses persiapan, apa tantangan terbesarnya, Kak? Tantangan terbesarnya mungkin jadwal sekolah ya. Okay. Jadwal sekolah yang berbeda-beda, bangkalan A dan B itu berbeda, pulangnya berbeda, terus tugasnya berbeda gitu kan. Mungkin untuk menyatukan semua anggota gitu mungkin sedikit sulit itu tantangannya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyatukan gitu, walaupun berbeda jadwal kepulangan dan sekolah gitu. Okay. Mungkin kakak-kakak semua pengen tahu nih, Bin Damping itu apa sih, Kak? Dan Bin Damping itu seperti apa nanti di kegiatan, dari mulai persiapan, kegiatan, sampai dengan pasca kegiatan, apa peran kakak sebagai Bin Damping dalam mendampingi kakak-kakak yang ikut Raimuna Cabang ini? Okay, untuk apa ya, pengertian dari Bin Damping kan pembina pendamping, berarti kan seorang pembina yang mendampingi anak-anaknya gitu kan, dari mulai persiapan, hari H, dan mungkin setelahnya gitu kan. Nah, terus untuk peran yang utama itu tetap kita mendampingi gitu, dari persiapan keberangkatan sampai nanti kepulangan gitu, dan tetap harus didampingi di perkemahan gitu, maupun kondisi apapun harus didampingi gitu. Karena walaupun mereka seorang penegak, tetap harus didampingi sekiranya oleh orang dewasa gitu. Oke, itu tetap ada di ini ya, dasar dari kepramukaan, yeah. Harus didampingi dengan anggota dewasa. Iya, yeah, betul. Nah, terkait dengan antusias nih, dari 1 sampai 100, berapa sih antusias peserta di kontingen Bogor Timur ini? Antusiasnya ya 9 menurut saya, 10. 10-nya itu Bogor Timur. Wih, keren. Oke. Yang terakhir deh, apa harapan untuk kontingen Bogor Timur saat nanti kegiatan di Raimuna Cabang? Harapannya ya juara umum kita. Di Kanira. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memeriahkan dan ya mengapa ya? Menggemarkan lah Raimuna Cabang gitu. Itu harapan saya juga sih. Gitu. Oke, semoga kegiatannya lancar. Amin. Dan kontingen Bogor Timur sehat. Amin. Dan semangat dan juga juara. Amin. Oke, sekian ya dari kami. Terima kasih banyak, ya, Kak Aksel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.